Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Arsya Aquila. Ini kemarin ada temen yang tanya cara konekin terminal dan open panel di open space melalui zero tier via remote ya. Itu nggak bisa diakses. Jadi dia kemarin minta buatin tutorial videonya. Ini saya akan buatin buat kemarin yang tanyain. Oke, lanjut, langsung buka aplikasi Zero Tier di HP-nya ya. Terus ini dinyalain dulu biar online. Oke, ini sudah online. Lanjut masuk ke Chrome. Di Chrome-nya langsung masukin IP Zero Tier yang buat remote. Oke, di sini kita login. Oke, ini udah login di OpenWRT-nya. Di sini saya pakai firmware-nya Bang Rere. Oh, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bang Rere yang sudah sudi membagikan firmware-firmware OpenWRT-nya. Ini di sini buat akses terminal di Zero Tier. Oh, dia nggak connect ya. Ini begini. Terus buka open panel juga nggak mau. Nah, ini begini di open panelnya. Buat di terminal itu perlu settingan sedikit sih. Oke, ini masuk ke konfigurasi. Oke, di sini ya. Di sini ditambah konfigurasinya, terus portnya sama, interface-nya kita cari yang terkonek di Zero Tier, yang ini. Oke, terus lanjut ke bawah. Oh, sebentar. Oke, yang ini di kopas, di copy paste. Mana ini? Disalin aja, terus tempel di sini. Oke, selanjutnya save and play. Mungkin udah ada dua ya. Yang ini kan
interface berlannya. Terus yang di bawah ini buat yang connect zero tier. Ini kita coba masuk ke terminal, kita coba ke ini. Oke, ini udah masuk di terminal, sudah bisa. Yang tadinya nggak bisa masuk ya. Jadi settingannya di konfigurasi. Ini bikin interface baru buat zero tier ya. Ini yang paling bawah nih ya. Nah, ini. Ini interface barunya, jadi buat connect via zero tier. Selanjutnya buat di open panel. Oke, ini masukin IP zero tier. Oke, saya copy aja sebentar ya. Yap. Tempel. Ini IP yang terkonek di zero tier, terus yang ini klik create. Oke, terus klik menambahkan. Siap, ini udah ada, langsung klik. Oke, ini sudah bisa diakses open panelnya. Oke. Ini udah bisa diakses semua. Terminal juga sudah bisa diakses melalui zero tier. Oke, ini udah masuk di terminal, terus di sini juga udah masuk, sudah bisa diakses. Nah, ini kemarin buat yang tanyain cara settingnya, buat remote melalui zero tier. Nah, semoga aja bisa membantu buat teman-teman semua, khususnya kemarin yang tanyain cara settingnya. Oke, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih.